Ambil gambar sikit, ambil gambar sikit. Ha ha, sini. Sinilah. Asal dia nak abang je bang. Itulah mak, sambil-sambil dia bagi. Eh pak cik, hati-hati pak cik. Hai, assalamualaikum. Saya Akif Zulkifli. Untuk video kali ni kita nak bagi harimau makan. So, korang boleh nampak kat sini. Ada harimau banyak weh. Akil akan duduk dalam ni. Biasanya harimau yang masuk dekat dalam sangkar, tapi kali ni kita masuk dalam sangkar, dia dekat luar. So kita akan bagi dia makan daging macam ni. Okey, dia akan makan daging, nampak? Ini harimau. So sekarang kita kat tempat menunggu dia. Tak ramai pun. So jadi kita akan masuk dalam sangkar kat depan ni. Kita tunjuk. Nampak tu. Itu sangkar dia. Okey, kereta, kereta ke lori macam tu lah. Okey, jadi kat sini kita ada makanan ni, ayam yang harimau akan makan. Nanti kita akan guna penyepit ni. Angkat penyepit, angkat ayam. Ha, bagi dia makan. Kalau korang nak tahu, nak masuk dekat tempat ni, nak main dia, kena bayar 1,000 lebih. 1,000 lebih baht lah, dalam RM170 macam tu, dah nak RM200. So Akil dengan Abang Syah akan masuk dekat dalam tu. Abang Syah tengah sibuk bekerja je. Okay, so kat luar ni kita boleh nampak ada 2 orang lagi macam nak masuk. Akil rasa tak ramai pun, sebab ni masa weekdays, hari biasa je. Jadi tak ramai. Lepas tu kan kita terpaksa keluar dari zoo ni. Kalau tak kita boleh tengok gajah, kita boleh tengok macam-macam lagi. Tapi itulah, tak dapat. Sebab kita nak pergi bagi harimau makan. And tour guide kita kata nak bagi dia makan dalam 40 minit perjalanannya. Oh, so jauh jugalah. Nampak? Seronok weh. Ambil gambar, bagi makan. So Akil tak pernah sekali pun dekat dengan harimau. Jadi video kali ni kita dapat lah ni safari feeding dekat Bangkok. Okey, ha ni dia. Nanti kita akan bagi dia makan. Abang Syah. Abang Syah nak bagi dia makan ayam bahagian mana? Bahagian tight. Tight sedap kan? Kalau tight bahagian Abang Syah? Boleh. Abang Syah bagi Akil dulu. Akil bagi punya Abang Syah. Tapi Abang Syah first. Abang Syah hulur tangan Abang Syah lah. Kalau hulur tangan nanti digigit tangan. Ha, betul. Abang Syah paling dekat selama ni dengan binatang apa? Yang paling dekat-dekat abang pernah pegang, yang buas lah selain Akif Zulkifli. Jom apa? Buas. Ha. Yang paling dekat. Ha. Siapa? Buaya. Buaya? Oh, Abang Syah pernah pegang buaya ke? Tak. Habis tu? Akif Zulkifli pun buaya juga. Dia beza Akif Zulkifli dengan buaya. Tapi Akif Zulkifli bernama Akili dua-dua. Kuing, kuing, kuing. Okey, ada juga orang lain ni rasanya. Harap-harap tak ramailah sebab kita berdua je setakat ni ada. Memang kita kena tunggu orang. Ha, kita kena tunggu orang lain kot. Tak mungkin kita berdua. Kalau kita berdua betul-betul private betul kan? Program pukul 2.45, pukul 2.45 memang kita akan terlepas. Dia kata pukul 3. Tak, yang 2.45 ni dalam jadual ni. Oh, 2.45. Betul yang lah. Spy war. Oh, kalau tak kita ada macam-macam lagi aktiviti. Aktiviti spy war, elephant, giraffe feeding nak bagi makan dekat zirafah. Semua tak dapat. So kena datang lagi lah. Nanti kita datang lagi sekali. Okay bang, kita datang sendiri-sendiri. Betul. Okay, tanpa tour guide nanti. Sebab kita dah tahu dah. Tapi jalan ni pening jugalah. Tak. Okay. Tak pening? Ha, sebab kita boleh memandu dekat sini. Jangan risau. Sebab ini negara Indonesia dengan Thailand. Sama je? Ha, sama je. Okay lah. So, kejap lagi kita masuk, kita sambung rakam. Okay? Tak sabar nak jumpa harimau. Alright, so jom kita bagi harimau makan. Kita masuk dekat dalam sangkar ni. Jom. Pulamak, kita dalam sangkar. Kita nak bagian mana bang? Bagian sini? Okay, so kita dah masuk dalam sangkar. Ni makanan dia. Makanan dia ada banyak. Ada taik ada, ya ayam je. Ada taik, ada kepak, ada isi. Semua ada. Jadi kita bagi makan dekat depan ni lah. Okay. Ha. Dia ada satu lubang yang besar. Kat bahagian sini je. Kita letaklah dulu. Takut jatuh nanti kan. Tapi kena hati-hati. Eh, sejuk lah. Nampak? Kita dah dikurung. Kita kena kurung. Kita kena kurung. Kita kena kurung. Tapi ramai juga dalam ni weh. Ingat Akil. Akil ingatkan sikit tadi. Rupanya ramai. Pakcik sebelah ni kemain. Dia buatlah TikTok. Hati-hati. Oh, ni boleh gantung lah.
boleh gantung sini. Okey, makanan kita gantung. Ah, macam ni. Okey. Makanan gantung. Isi-isi. Lepas tu sudah. Abang bawa kipas ni okey ke? Okey. Alright. Okey. Dia kata guna tong. Alright. Dia kata jangan sentuh cage. Ni sangkar ni jangan dipegang. Nanti tangan kita kena ngap. So gunakan benda ni je. Ni angkat. Aku bagi makan. Oh macam tu je. Bolehlah, bolehlah. Okey. So Abang Syah takut tak? Tak. Tak takut? Sebab ada dalam ni. Sebab dalam ni dah ada harimau kan? Ya. Yeah. Akilah harimaunya. Okey, kita punya perjalanan 45 minit. Lama weh. Bila kita bayar sampai RM170 ke RM180 untuk satu orang je. Yeah. Harga seekor ayam. Harga seekor dekat Thailand. Ayam ni kita beli 100 lebih. Semata-mata nak bagi dia punya harimau makan. Maksudnya sini okey kot. Sini je lah tempatnya. Oh, memang cukup-cukup je orang dalam ni. Okey, okay, kita nak gerak. Dia yang beli harimau, kita pula kena bagi makan. Tak apalah, sedekah. Nanti harimau tu doakan kita. Oh, dah bergerak dah. Dah bergerak, bergerak. Bisiknya bas ni. Okey, kita bergerak masuk ke pintu harimau. Okey, okey. Ke depan. Kita keluar, weh. Keluar dari tempat ni. Wow. Macam tu lah. Mana pintu dia? Oh, jauh lagi lah. Agak jauh je nak ke sana. Kan dah sampai. Tapi tak sampai-sampai lagi. Okey, kita keluar dari sini. Kita nak pergi kandang dia. Abang Syah rasa kandang ni besar tak? Besar. Kan? Mesti besar gila. Sebab kita tengok banyak sangat harimau. Weh. Tapi kita tengok tadi dekat zoo tu, harimau ni tak banyak. Ha. Kali ni zoo ni, dekat dia punya tempat ni mesti lagi banyak. Memang itu yang pencen-pencen yang malas ni. Ya, yang ni, yang ni mesti semua yang kelaparan punya. Confirm. Dia mesti yang lapar-lapar kan. Kalau dah kenyang, harimau tu tak nak makan. Tak sangka. Tiba-tiba kan, okay, nak tanya. Kalau tiba-tiba lah, harimau tu boleh pecahkan sangkar ni, Abang Syah buat apa? Diam, duduk dia diam. Duduk dia diam je? Hah? Lawan lah. Kita lawan guna penyodok ni. Ambil penyodok, cucuk dia. Okay, safari park. Tada! Masuk dalam. Wow. Dah bayar. Kita masuk dah bayar ya. Safari park dan kita masuk ke bahagian berair. Oh bukan berair, dia punya ni sejuk. Okey, okay, dah sampai dah. Okey guys, kita dah masuk. Ada zebra. Oh ya. Yeah. Ada burung-burung. Tapi kita masih tak nampak lagi harimau-nya. Harimau mungkin dekat sangkar lain lah. Kalau tak habis semua binatang sini. Sebab Aki boleh nampak banyak sangat bangau. Bangau, oh bangau. Kat atas pokok tu semua burung bangau. Okey, kita nak pergi masuk ke kandang harimau. Tak sampai-sampai lagi. Kita pusing-pusing tengok badak, tengok zebra. Sana zirafah. Wah, tempat zirafah yang kita tak dapat join, bang. Kalau tak, kita boleh bagi zirafah makan. Tapi bukan kat sini lah. Haa, sebab tu kat dalam lah. Kat sana, kita boleh nampak ada zirafah banyak. Nampak. Tapi korang tak nampak sangat kan? Bolehlah, zirafah. Makan-makan. Okey, cepat tak sabar ni nak bagi makan. Okey, kita nak masuk dah. Kita masuk dalam sangkar dia. Nampak ni sangkar dia bukan main besar weh. Okey, ini confirm bang. Confirm, lepas sempadan ni ada harimau. Tangan tak boleh letak sini lah. Letak sini je. Dia kata bahaya. Takut harimau tu tarik tangan kita. Lagi-lagi dekat bahagian lubang ni. Lubang tu besar sikit berbanding lubang yang ini. Lubang ni kecil lagi. Okey, kita dah masuk dah. Sorry. Takut. Harap-harap tak ada apa-apa lah. Tapi macam best je kalau dapat yang ni. Uish. Diorang duduk dalam kereta bestnya. Yang duduk dalam kereta tu rasanya ada package lain lah. Tak kan? Lah. Tak? Itu pekerja. Oh, pekerja kan? Kalau ada package yang duduk dekat dalam dalam jeep tu, Akil pun nak. Tangan jangan dekat. Tangan jangan dekat-dekat sangat.
Bahaya weh. Dia botak ni. Dia kasi botak ni. Pakcik botak ni. Pakcik botak ni buat live eh, main. Live dia 400 lebih orang tengok. Ramai. Orang-orang China. Okeylah, hey, kita masuk lagi sempadan lain ni. Ui, tadi banyak singa. Sempadan ni. Tadi singa. Ni? Dia tak ada apa. Depan, depan, depan. Dia tulis dekat depan tu kan. Apa benda? If car breaks down, sound your horn and wait. Oh, dia kata kalau kereta rosak, horn. Ui, ini jalan kecil weh. Sumpah jalannya kecil. Kecil sangat-sangat. Korang boleh tengok. Oh. Ha. Abang Syah ingatkan Akif banyak kali ya. Tangan, tangan, tangan. Sebab takut terkena. Allah Akbar. Ayam jatuh. Ayam kau jatuh. Tadi. Gegar-gegar. Mana, mana, mana. Cepat-cepat tak sabar nak tengok harimau. Okey guys. Dah sampai. Dah sampai. Dah sampai. Harimau datang dekat kita. Weh, ya Allah. Weh. Dekat belakang ni. Harimau, ya Allah. Takut, takut. Nampak, nampak. Harimau. Tangan hati-hati. Apa tak nak rakam? Hello. Hello. Don't knock knock. Jangan knock knock. Wow. Ibang besar ni bang. Abang 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 Syah dulu bagi. Oh. Makan makan. Oh mak mak mak. Besarnya. Uyu. Ambil gambar sikit, ambil gambar sikit. Oh. Ya yo, kuku dia tajam weh. Okey okey, Akil Akil nak cuba bagi dia makan. Bismillah. Kat ni ayam. Ini bahagian isi dek. Nyam 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 bismillah. Oh sedapnya. Okey okey, kita dah bagi bahagian inilah. Okey. Yang ni macam sedap. Ini sedap, ini sedap. Ya ya ya. Ketuk-ketuk tangan dia. Eh, tangan dia lembut juga tapi rasa nak pegang tapi tak boleh. Eh makanlah, dia tak naklah bang. Aku nak bagi dia makan ayam kot. Eh, eh ayam ayam. Oi oi, dia tengah makan yang lain ah. Dia tak kisah sangat. Sinilah aku keluarkan. Aha, sini. Sinilah. Asal dia nak abang je bang. Okay. Comelnya. Abang Syah rakam ke tak? Abang Syah rakam? Yo, macam tu lah. Macam tu aja. Tapi, tengok. Tengok depan-depan sikit. Comel. Apa Syah? Telur rakam saya boleh? Saya nak bagi. Telur rakam saya dari jauh sikit. Macam atas sikit nampak. Tangan jaga. Ya, ya. Kita bagi, kita bagi dia drumstick. Ini drumstick. Okey, okey. Drumstick, drumstick. Okey, kat sini. Sini, sini, sini. Sinilah. Ha, ha. Oh, bang, bang, bang. Dia macam anak kucing je. Kita nak bagi dia bahagian tight. Bang, ni bahagian tight ni sedap ni. Akil jarang-jarang share tight Akil. Tapi untuk harimau boleh. Harimau makan tight. Oh, mak, mak. Oh. Ya. Seronoknya, ya Allah. Okey, bang. Kita punya ayam kena jimat-jimat, bang. Ayam jangan main suap je. Eh. Nanti kita punya habis. Dia dah pandang kiri kanan, kiri kanan. Ha, dia jilat-jilat. Ini best way. Sumpah best. Bagi lagi. Bagi. Wah, oh, ui, berebut. Berebut. Ambil gambar, ambil gambar. Okey. Okey, bismillah bang, bang. Dekat sikit. Bagi ni, Akil nak pegang. Kita buat thumbnail, kena betul-betul jadi cantik. Macam ni. Eh, masuklah. Sini. Eh, mana lubang ni? Okey. Okey dah. Ui, dia gigit ni benda ni. Pakcik ni boleh berjoget weh. Pakcik berjoget. Eh, Abang Syah dah habis ke? Ya Allah, cepatnya habis ayam Abang Syah. Ayam Akil ada lagi sikit. So, kita tak nak bazir weh. Ya, Akil nak buat konten lain. Okey, jadi kita tinggal lagi 1 minit nak bagi makan. Abang Syah tolong rakam saya. Last. 1 minit lagi. 1 minit lagi. Jangan bagi dia makan sini, bang. Sini. Okey. Dah. Habis dah kita punya ayam. Yeay.
Ayam kita dah habis. Pakcik ni berjoget-joget. Uyo. Pulak mak sambil-sambil dia bagi. Eh pakcik. Hati-hati pakcik. Oh, berjoget-joget. Ni ayam. Eh, baru perasan. Kita punya dalam ni dah bawa ayam je kan mak? Macam tempat siang ayam ni. Dah berbawa ayam dah kita semua bang. Oh, kita pun dah bawa ayam. Kita pun bau makanan dia bang. Kalau tiba-tiba dia nampak kita habis dia. Kalau dia dapat lepas. Kenapa bang? Oh, dia renjis air ayam kat abang. Eh hey, pakcik, hati-hati je lah bagi. Nampak jatuh. Habis jatuh. Okay. Oh, budak kecil ni pun bagi makan. Budak kecil ni bagi makan. Yang lain semua macam dah habis bagi makan. Eh, abang ada lagi ke? Tak ada, yang tadi jatuh. Oh, tadi jatuh. Habis dah. Bye-bye. Bye. Tapi best lah. Abang tak bergambar pun langsung dengan harimau. Tapi kita ada video je. Wah, ni banyak-banyak harimau. Bye-bye harimau. Nanti kita jumpa lagi ya harimau. Tapi tak ada kot. Inilah tak. Sekali seumur hidup je. Kita nak tengok harimau depan-depan. Dia memang kucing. Tapi besar. Nampak? Tangan dia pun. Sibuk makan. Nyam-nyam-nyam-nyam. Sedapnya. Dia main-main kan? Pakcik ni main-main kan dia? Kau tengok? Harimau ni menunggu je. Dia main-main. Nampak harimau tu give up lah. Nampak harimau pun malas nak layan dia dah. Dia buat konten. Dia kata tap-tap like. Oh, abis. Okay. Dah. Last makan. Last. Kena main-main dengan pakcik ni. Dah. Dia kata pakcik cukup-cukup lah buat konten pakcik. Sampai harimau pun malas nak dekat dengan dia dah. So harimau pun semua dah kenyang. Dia nak bagi makan pun dah. Lepas tu dia tarik balik. Korang rasa dia tarik ke tak? Okay, last makan. Yeah. Yeay. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye harimau. Harimau Malaya. Wih, super best. Bye-bye harimau. Wow. Dia kejar. Wow. Dia kejar kita. Wow, dia kejar kita. Okeylah, dah habis bang. Okey. Rasanya nak bawa kita balik. Tapi kenapa dia kata 45 minit? Ni macam tak sampai setengah jam lagi. Ya, sebab jalan jauh kot. Jalan jauh kot. Nak balik. Pusing-pusing ni jauh. Okey, kita dah keluar sangkar dah. Bye-bye harimau. Wow, dah. Itu je lah kandang harimaunya. Lepas tu habis. Bagi dia makan. Oh, kat sana ada hippopotamus. Kat sini ada kancil. Eh, kancil pula rusa. Okay, ada zebra. Ada burung-burung. Macam biasalah. Sebelum kita balik, bye-bye semua. Sedihnya. Kita bayar 100 lebih nak bagi dia makan aja. Berbaloi ke tidak? Berbaloi. Sebab? Tak pernah lagi beli ayam RM180. Ayam RM180 bagi si harimau makan. Okeylah, jadi habis dah. Okeylah, Akin nak berhenti dulu. Nanti. Alright, alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Kita dah habis dah. Yeay! Abang Syah seronok tak? Seronok. Tapi penat weh. Kita dari pagi ya dekat zoo ni. Ha, buat banyak konten demi korang. Ha, korang tak like video ni. Kita tak tahu nak kata apa. Okeylah, jadi memang seronok sangatlah kalau korang datang Bangkok. Go to Safari Park. Oh, can? Okay. Yes. Okay. Oh. Dia suruh kita pergi Safari Park. Masuk dalam Safari Park pula. Tak tahulah, Aki ingatkan dah habis. So, tak habis lagi rupanya. Ingatkan kita dah turun balik rumah. Rumah pula hotel kita. So, dah kot. Nanti Aki ada apa-apa lagi, Aki akan sambung. Jadi, terima kasih. Macam biasa, jangan lupa untuk like, subscribe, turn on notification. Ting. And kita jumpa dalam video akan datang. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye, abang. Bye. Nak bela harimau tak? Nak. Aki pun nak. Okay, bye-bye. Like video ni. Terima kasih.